Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah bersama saya Faiz Syairah Nizam. Untuk itu kita ikuti rangkuman berita utama. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS menjalankan siasatan terhadap 612 individu terkait GISB Holdings. Hasil siasatan dengan kerjasama pihak polis, 184 individu bakal didakwa. Sementara 386 individu diklasifikasi sebagai mangsa. Manakala, baki 42 individu masih menunggu klasifikasi pihak polis. Esko Hal Ehwal Agama Islam Negeri Selangor, Dr. Muhammad Fahmingah berkata, sehingga semalam, lebih 100 orang yang disyaki telah ditangkap JAIS untuk disiasat dan dirakam percakapan. Dalam pada itu, semua sekolah Islam di bawah GISBH ditutup. JAIS melaksanakan tindakan itu mengikut Seksyen 25 Enakmen Pengawalan Sekolah-Sekolah Agama Islam 1988 Pindaan 2001 dan rumah amal GISBH diisytiharkan tidak berdaftar mengikut enakmen sama. JAIS turut mengambil alih pengurusan Masjid Cahaya Iman Bandar Country Home Sarawang dan menutup Surau Al-Ikhwan yang terletak di kawasan sama. Sementara itu, 12 syarikat berkaitan GISB Holdings dikenakan kompaun keseluruhan bernilai RM4.4 juta oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Ia berikutan kegagalan menyerahkan penyata tahunan dan penyata keuangan masing-masing. Kompaun dikeluarkan baru-baru ini susulan siasatan dibuat SSM yang mendapati semua syarikat terbabit tidak mematuhi tanggungjawab berkenaan. Dapatan kita setakat ini, terdapat 17 syarikat atau entiti perniagaan yang didaftarkan atas nama GISB. Itu pendaftaran syarikat GISB. Yang kedua, dari segi link rangkaian entiti perniagaan yang menggunakan nama GISB ataupun Ikhwan tersebut setakat ini mencecah hingga 201. Entiti ataupun jenis perniagaan yang terkait. KPDN bertanggungjawab membantu PDRM dari segi perundangan dan ketidakpatuhan terhadap akta berkaitan oleh rangkaian perniagaan GISBH. Dalam perkembangan sama, seorang guru agama dihukum penjara 10 tahun oleh Mahkamah Session Klang selepas mengaku bersalah atas 4 pertuduhan menganiaya 3 kanak-kanak lelaki. Muhammad Barul Rahim Hisam, 23 tahun, didakwa merotan dan menekan dada mangsa menggunakan lutut di 2 buah sekolah milik GISBH. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Bukit Raja, Klang Utara pada Jun, Julai dan September 2024. Hakim Norida Adam menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun bagi pertuduhan pertama dan kedua, manakala penjara 3 tahun bagi pertuduhan ketiga dan keempat serta memerintahkan hukuman berjalan secara berasingan. Tertuduh turut dikenakan bon berkelakuan baik selama 5 tahun dengan seorang penjamin serta cagaran RM10,000. Usaha membanteras rasuah kekal menjadi keutamaan kerajaan. Ia bagi memastikan negara mencapai kecekapan dan ketelusan lebih baik, terutamanya dalam aktiviti perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kestabilan diperoleh daripada majoriti 2/3 di Parlimen membolehkan kerajaan mempunyai tadbir urus lebih baik, sekaligus membersihkan imej negara yang dikaitkan dengan rasuah tahap tinggi dan tadbir urus yang lemah. Dalam perkembangan lain, penglibatan lebih besar daripada sektor swasta diperlukan untuk meningkatkan lagi pembangunan bakat di Malaysia. Perdana Menteri berkata, dengan penglibatan sektor swasta, pendidikan TVET khususnya latihan teknikal bidang kecerdasan buatan AI menjadi lebih cekap. Jelas Datuk Seri Anwar, isu mengenai bakat dibangkitkan kepadanya oleh syarikat multinasional beroperasi di Malaysia yang merasakan kekurangan penglibatan bakat tempatan pada peringkat tertinggi syarikat berkenaan. Dalam pada itu, beliau memuji usaha pembangunan Fakulti Kecerdasan Buatan AI yang dijalankan di UTM Johor Bahru yang hanya mengambil masa selama 4 bulan untuk direalisasikan. Beliau berucap pada program Invest Malaysia di Iskandar Puteri Johor. Baik, untuk perkembangan cuaca seluruh negara, kita ke Met Malaysia bersama pegawainya Muhammad Napizi Mat Napiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa.
Imej meradar menunjukkan keadaan cuaca yang masih lagi lembap untuk kebanyakan kawasan di sekitar Semenanjung pada hari ini, dengan hujan renyai pada ketika ini berlaku di hampir ke semua negeri di sekitar Semenanjung yang dijangka akan reda sepenuhnya menjelang awal malam nanti. Namun begitu, bagi kawasan-kawasan di sekitar utara Semenanjung, kita masih lagi melihatkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku pada petang ini, khususnya untuk negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis serta di utara Perak sehinggalah ke waktu malam nanti. Dan orang ramai sekali lagi dinasihatkan supaya berwaspada, terutamanya mereka yang berada di utara Semenanjung. Berikutan hujan lebat dan ribut petir dijangka akan turut berlaku pada petang keesokan harinya. Yang berlaku pada musim fasa peralihan monsun ini boleh menyebabkan angin kencang, banjir kilat dan juga kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Ribut petir yang berlaku pada petang keesokan harinya juga dijangka akan berterusan sehinggalah ke sebelah malam. Selanjutnya kita lihat keadaan cuaca semasa bagi negeri Sabah dan juga Sarawak. Keadaan cuaca adalah cerah dan juga baik di hampir ke semua bahagian untuk kedua-dua negeri berkenaan pada sepanjang hari ini, dengan cuaca ribut petir dilihat hanya berlaku di satu dua kawasan di sekitar bahagian pedalaman Sarawak, iaitu di sekitar bahagian Kapit. Dan untuk tinjauan cuaca pada sebelah malam nanti juga, kita turut menyangkakan cuaca ribut petir akan lebih tertumpu di sekitar kawasan pedalaman Sarawak sehinggalah ke tengah malam nanti. Dan pada waktu lewat malam, ribut petir akan berlaku pula di sekitar bahagian pesisir pantai di sebelah timur negeri Sabah, iaitu melibatkan bahagian Sandakan sehinggalah ke awal pagi. Baiklah, sekian dulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama kita meriahkan Program Madani Rakyat 2024 Sarawakku Sayang pada 27 hingga 29 September 2024, bertempat di Pekarangan Boulevard Mall Miri Sarawak. Pelbagai perkhidmatan kerajaan, persekutuan dan kerajaan negeri serta program menarik seperti pameran kementerian dan agensi, karnival kerjaya, jualan madani dan banyak lagi disediakan terus kepada rakyat. Jumpa anda di sana. Untuk maklumat lanjut, sila layari media sosial dan laman sesawang Malaysia Madani. Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah. We'll be right back.
Sedara, berbaki dua hari lagi sebelum hari mengundi Sabtu ini. Suasana kempen pilihan raya kecil mahkota semakin rancak. Kedua-dua calon memanfaatkan saat-saat akhir bagi menjalankan pelbagai aktiviti kempen dan mendekati pengundi. Menerusi Facebook calon Barisan Nasional, Syed Hussein Syed Abdullah dilihat berjumpa dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sambil mendengar nasihat dan pandangan untuk kesejahteraan penduduk mahkota. Kemudian beliau mengadakan perjumpaan bersama pengerusi tokong di Taman Murni Kluang. Selain melawat PDM di Dewan Negeri Mahkota, beliau juga akan memenuhi jadual kempen pada sebelah malam dengan mengadakan program ramah mesra bersama calon di bilik gerakan Wisma Sekaran Jalan Haji Manan. Sementara itu, bagi calon Perikatan Nasional, Muhammad Haizan Jaafar juga beramah mesra dengan penduduk sekitar Kampung Paya sebelum melanjutkan ke program walkabout perkampungan orang asli Tanah Runtuh pada pukul 5 petang. Pengundi India diingatkan agar berfikiran matang dalam memilih wakil rakyat mereka Sabtu ini. Presiden MIC Tan Sri A. Vineswaran yakin komuniti India mahukan kesinambungan BN di mahkota diteruskan. Calon Barisan Nasional, kelebihannya adalah dia seorang pemuda. Dia seorang yang aktif. Dari sikap dia pun, dia tak angkuh. Dan saya pasti, bila saya dengar orang bercakap pasal dia, pasal dia ketua pemuda. So, bila dia ramah mesra dengan kaum lain pun, dia kaum lain ni boleh terima. Kita memang dalam masa hari Jumaat ni, kita ada strategi. Dan strategi tu memang apa yang mustahak ni, kita kenal mengundi. Beliau ditemui media ketika menyantuni komuniti India di Dewan Silenis Jalan Haji Manan Kluang. Lebih 500 komuniti India hadir pada majlis berkenaan. Perusahaan dan perdagangan memainkan peranan penting dalam mencorak ekonomi Kluang. Di mahkota khususnya, usahawan beliau merupakan penyumbang terbesar dan menjadi tulang belakang. Kita saksikan laporan Audi Mohd Nur. Tidak kira di luar bandar ataupun di bandar sekalipun, para usahawan perlu bijak untuk menguruskan pengeluaran produktiviti mereka dan perlu berani untuk mengambil ruang dan juga peluang yang telah disediakan untuk meningkatkan lagi ekonomi mereka. Kerana mereka ini merupakan salah satu nadi yang paling penting dalam ekonomi di Dun Mahkota ini. Muhammad Nur Rizam Safari, lebih 15 tahun dalam sektor peternakan, menempuhi pelbagai cabaran dalam membangunkan perniagaan. Berkat kegigihan anak jatim mahkota ini, perniagaan kecil-kecil yang bermula hanya dengan 4 ekor kerbau dan 10 ekor rusa, kini beliau mengusahakan hampir 2,000 ternakan. Macam lembu kambing tu, kita tengok pada perayaan korban ke, baru kita masuk stok. Kalau macam dah lepas korban ni, tak ada. Nanti dah dekat-dekat lagi sebulan, dua bulan baru masuk stok. Pasal kos makan dia, kita tak tanggung tinggi sangat kan. Nah, lagipun, bawa kerja banyak tempat. Apa ni, seorang agak terkejar-kejar. Nah, jadi, macam lembu kambing tu, dekat-dekat nak perayaan baru boleh masuk stok. Kalau macam sekarang ni, cuma buat kerbau dengan rusa je lah. Sementara itu, Muhammad Nizam Mat Isa berterima kasih kepada Rizda kerana membantu beliau mengembangkan perniagaannya. Bukan sahaja perniagaan kosmetik dan spa, usahawan muda ini turut mencuburi bidang kecetakan dan kaligrafi. Minat tu datang dalam diri sebab kita punya passion pada something design, reka-reka bentuk, grafik dan benda tu. Ialah kita berminat, jadi saya olahkannya pada produk yang kita hasilkan. Sebab bila kita keluarkan produk sendiri, kita boleh create satu design yang ikut dengan citarasa kita. Pelbagai inisiatif dan peluang disediakan untuk membantu dan memperkasa usahawan belia di mahkota Kluang ini. Kerajaan negeri juga menyuruh golongan usahawan mengambil bahagian dan bersedia merebut peluang daripada zon ekonomi khas Johor Singapura yang mampu menjadi lonjakan dan katalis kepada pembangunan serta pertumbuhan ekonomi negeri Johor pada masa akan datang.
Selain menyumbang kepada negeri, usahawan menerusi persatuan masing-masing digalakkan memainkan peranan terhadap pembangunan keusahawanan, khusus memperkasa usahawan muda untuk berdaya maju dan berjaya dalam bidang perniagaan di Ceburi. Audi Momano, RTN. September 2024, lebih 65,000 pengundi di Dewan Negeri Mahkota Kluang Johor akan memilih wakil rakyat. RTM membawakan siaran langsung khas Malam Keputusan PRKN 29 Mahkota mulai 8.30 malam Sabtu 28 September 2024 di saluran TV1 dan juga penstriman langsung RTM Klik. Dari sahabat saya marhum Ismail Hania, saya bingung apa lagi yang mampu aku lakukan. Orang itu dibunuh saban hari dan sahabat saya yang saya kenal puluhan tahun, insyaallah kita akan lakukan sedaya upaya kita. Kita akan menyuarakan pandangan kita, tidak kira depan siapa. Kita akan bantu yang sakit, sama ada dirawat di sana atau dibawa kemari untuk diberi rawatan. Kita akan teruskan tanpa tolak ansur. Selain daripada itu, saya harap saudara juga jangan henti bicara setiap hari mengenai Palestin. Jangan berhenti membantu dan bersedekah untuk meringankan beban rakan-rakan kita di Palestin. Saya mahu Malaysia terletak di alam peta sejarah di antara negara yang lebih konsisten dan sungguh-sungguh perjuangkan nasib rakyat Palestin. Boleh! Beralih ke bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini, RM40 juta ringgit peruntukan disediakan Mara Sarawak dalam membantu usahawan mikro melonjak pendapatan. Langsung bersama Buma Wiyin di Kuching. Buma. Baik, terima kasih Syahira. Majlis Amanah Rakyat Mara Sarawak menyediakan peruntukan RM40 juta ringgit bagi membantu usahawan Sarawak dalam pelbagai program dan bantuan kewangan untuk melonjakkan pendapatan usahawan mikro. Timbalan Ketua Pengarah Keusahawanan MARA, Dato' Zulfikri Osman berkata, peruntukan ini diharap dapat merangka strategi perniagaan untuk melonjakkan pendapatan tahunan mereka. Beliau juga menyatakan setakat ini seramai 3,500 usahawan di Sarawak sedang menerima bantuan daripada MARA, sama ada yang berniaga di premis MARA, mendapat pinjaman atau grant serta aktif mengikuti latihan oleh MARA. Pada sesi memenangi strategi pertumbuhan berkesan besar 2024 di Miri, beliau menegaskan bahawa MARA komited untuk melonjakkan pendapatan usahawan mikro kepada kategori kecil dengan meraih pendapatan dari RM300,000 kepada semaksimum RM3 juta setahun. Pihak MARA jelasnya turut menyediakan bantuan pendigitalan kepada usahawan bagi mengembangkan lagi perniagaan mereka. Seramai 20 orang usahawan di Miri menyertai program 3 hari itu bagi menambah pengetahuan dan kemahiran serta jaringan perniagaan mereka. KEM Carnival Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM merupakan pendekatan Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan pelajar yang tidak dapat meneruskan pengajian dalam bidang akademik diberi peluang dalam pengajian TVET. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Dato' Len Talif Saleh berkata, Pembangunan Malaysia 2013-2025 menekankan pendidikan STEM peringkat sekolah melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum pelbagai pihak berkepentingan.
Jelasnya, karnival seperti ini dijangka dapat memberi faedah dan manfaat kepada peserta di samping pendedahan tentang kepentingan dan keseronokan pendidikan STEM. Ujarnya, di Sarawak sekitar 40,000 orang pelajar yang tamat SPM setiap tahun. Dari jumlah tersebut, lebih kurang 15% meneruskan pengajian mereka ke jurusan lebih tinggi iaitu dalam asas ataupun matrikulasi, diploma dan sebagainya. Manakala selebihnya tidak mendapat peluang untuk meneruskan pengajian, justru inilah pendekatan kerajaan dalam menyediakan aliran pengajian TVET. Dato' Len berkata demikian selepas merasmikan Camp Carnival STEM di Dewan Kampung Selalang, Sarike. Seramai 80 murid dari SK Mandor Aris dan SK Jawa Sarike menyertai camp selama 2 hari tersebut. Baik, lebih 10,000 anak pokok durian akan diagihkan secara percuma kepada pengunjung dan pembeli barangan jualan ramah madani dan jualan agro madani oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma Sarawak pada program Madani Rakyat di tapak letak kereta Boulevard Miri bermula hari Jumaat sehingga Ahad ini. Pengarah Farma Sarawak Ramli Matsani berkata, selaku jawatankuasa jualan madani, pihak Farma menyeru agar orang ramai hadir bagi membeli barangan keperluan rumah dengan jualan agro madani menawarkan kadar penurunan harga sehingga 30% semasa berlangsungnya program itu kelak. Antara jenis-jenis anak pokok yang ditawarkan adalah seperti durian klon. Special tu, durian kelun kita ambil yang semua bekalan yang kita dapat adalah bekalan yang punya orang cakap apa, sijil. So, bukan kita ambil petik di tepi jalan ataupun di kebun-kebun, ya tidak. Tak ada, semua yang bersijil. Beliau berkata demikian pada program radio Bual Bicara Miri FM bersama Farma Jawatankuasa Jualan Sempena Program Madani Rakyat 2024 Zon Sarawak di RTM Miri. Baik, seterusnya perkembangan para Sukma ke-21 Sarawak 2024. Sokongan daripada ibu tersayang beri keyakinan buat atlet Sabah Nazwan yang membuat penampilan sulung dalam acara lompat jauh lelaki T45 pada temasya para Sukma. Nazwan membuat kejutan selepas mencipta rekod baharu dengan lompatan sejauh 4.99 meter sekaligus memadamkan rekod milik Abdul Syukur Hamid dari Johor dicipta 16 tahun lalu iaitu 4.37 meter. Katanya kejayaan ini hasil sokongan dan dorongan ibunya. Nazwan menewaskan Muhammad Nur Fitri Abdullah di tempat kedua dari Perak yang membuat lompatan sejauh 4.30 meter. Muhammad Sazwan Rosdi meraih gangsa selepas membuat lompatan sejauh 3.82 meter. Acara renang 100 meter gaya bebas lelaki S9 Muhammad Safwan Suhaimi dari Selangor mencipta rekod kebangsaan dengan catatan masa 1 minit 07.10 saat, memadam rekod lama 1 minit 08.56 saat yang dicipta atlet Sabah Abdul Halim Muhammad pada 2018. Menerusi acara itu juga, Muhammad Safwan meraih pingat emas keempatnya. Sebelum ini, beliau turut memecah rekod para sukma acara 50 meter gaya bebas S9 dan 100 meter kuat lentang S9 selain emas dalam acara 200 meter rampaian individu SM9-SM10. Macam biasalah kalau ni emas yang saya dapat, saya akan hadiahkan untuk negeri. Saya berkorban untuk negeri saya, persatuan saya dengan mak ayah saya. Sementara itu, pingat perak dimenangi Firdaus Fariduddin Nordin dari Pulau Pinang dengan catatan masa 1 minit 13.39 saat dan gangsa diraih atlet tuan rumah Eng Jia Tak dengan catatan masa 1 minit 21.33 saat. Keputusan acara renang 100 meter kuat dada wanita SB7, SB9 dan acara 100 meter kuat lentang lelaki S5, S6. Kontijen Melaka mengungguli acara 100 meter kuat dada wanita SB7, SB9 dengan memenangi emas menerusi atletnya Ong Jia Zuan di Pusat Akuatik Pandalila Rinong, Kuching hari ini. Ong Jia Zuan mencatat masa 1 minit 46 saat manakala rakan sepasukannya Ho Pei Yun meraih gangsa dengan masa dicatat 2 minit 52 saat. Pingat perak milik atlet Selangor Wan Marina Su Yen Wan Othman dengan mencatat masa 2 minit 47 saat. Sementara itu bagi 100 meter gaya kuat lentang lelaki S5 S6 Sabah menguasai dengan meraih emas menerusi atlet Syahafiq Abdullah dengan merekodkan 1 minit 38 saat. Rakan sepasukannya
pasukannya Wahyu Ekwal Nazri meraih gangsa dengan catatan masa 1 minit 47 saat. Rakan sepasukannya Wahyu Ekwal Nazri meraih perak dengan catatan masa 1 minit 47 saat. Atlet Selangor Kelvin On Kai Bin memenangi gangsa mencatat masa 1 minit 49 saat. Atlet Selangor Kelvin On Kai Bin memenangi gangsa mencatat masa 1 minit 49 saat. Baik, saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Syahira untuk perkembangan berita selanjutnya. Syahira, silakan. Buma, terima kasih. Kerajaan komited pastikan usaha pengukuhan pendidikan bidang STEM di Perkasa. Langsung ke Kota Kinabalu bersama Suaran Shah. Suaran. Baik, terima kasih Syahira. Kerajaan komited memastikan usaha kepada pengukuhan pendidikan dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM terus diperkasa. Pendidikan STEM penting bagi menyediakan kemahiran teknikal yang diperlukan dalam era digital selain memperkasa generasi muda menjadi pemikir kritis, inovatif dan berdaya saing di peringkat global. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berharap rakyat khususnya golongan belia dapat dilengkapi dengan bidang tersebut sekaligus membantu menghadapi cabaran ekonomi dan sosial yang semakin kompleks. Beliau yakin pendidikan STEM mampu membina masyarakat yang bukan sahaja bijak dalam bidang teknologi tetapi juga berpegang teguh kepada etika dan tanggungjawab sosial. Saya juga ingin menekankan bahawa kerajaan negeri memberikan perhatian yang sangat mendalam berhubung dengan pemerkasaan pendidikan termasuk pendidikan semasa yang berteraskan teknologi yang juga dibahas pada hari ini. STEM dan TVET menjadi perhatian yang sangat mendalam oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita. Sebab itu kita akan insyaAllah membawa ke Kabinet tentang kewujudan Majlis TVET Negeri Sabah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan seminar Membangun Sabah dalam Perspektif Malaysia Madani 2024 di Kota Kinabalu. Mengenai aspirasi Malaysia Madani, Dato' Muhammad Arifin berkata ia merupakan gagasan baharu yang memetah hala tuju Malaysia menuju sebuah negara bangsa yang maju dan sejahtera. Sabah kini dihubungkan dengan 10 bandar utama China berikutan penyambungan semula penerbangan terus dari Kunming ke Kota Kinabalu. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Johniston Bang Kuai mengalu-alukan penerbangan sulung Kunming yang dikendalikan syarikat penerbangan AirAsia. Laluan Kunming Kota Kinabalu beroperasi 3 kali seminggu melengkapkan laluan terus syarikat penerbangan tersebut ke Hong Kong, Guangzhou, Hangzhou, Shenzhen, Wuhan, Shanghai, Beijing dan Ningbo. Selain itu, Xiamen Air mengendalikan laluan Fuzhou Kota Kinabalu. Dato' Johnson berkata walaupun China kekal pasaran penting bagi Sabah, Lembaga Pelancongan Sabah sedang mencari peluang pasaran baharu. Ini termasuklah Vietnam, India, Asia Tengah selain merancang untuk menyambung semula penerbangan terus dari Australia. Setakat Januari hingga Julai tahun ini, Sabah menerima 262,070 ketibaan pelawat dari China, diikuti Brunei Darussalam 124,521 orang dan Korea Selatan 106,573 orang menjadikan ketiga-tiga negara tersebut sebagai pasaran pelancongan antarabangsa utama Sabah. Tabung Lumadan Sejahtera akan dilancarkan bulan depan. Pewujudan tabung berkenaan bagi membantu penduduk Lumadan yang dilanda musibah selain keperluan pendidikan. Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharram berkata tabung berkenaan akan menjadi sumber dana awal bagi membantu mereka yang memerlukan. Menaraya adalah sebagai pembimbing kepada tabung ini dan juga kita akan bekerjasama dengan JLC Kerajaan dan juga kita akan buka kepada usahawan-usahawan yang berjaya. Datuk Ruslan yang juga pembantu menteri kepada Ketua Menteri ditemui pemberita sempena lawatannya ke Kampung Nambahan Western.
Dalam pada itu, beliau memaklumkan 95% masalah air dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lumadan berjaya diatasi. Turut diberi perhatian pembinaan Dewan untuk kegunaan masyarakat di kawasan berkenaan. Setakat ini, 7 kawasan dikenal pasti bagi pembinaan Dewan tersebut antaranya Kampung Lago, Mentulut, Gadong dan Kampung Padas Damit. Kementerian Sumber Manusia Kesuma akan melaksanakan lebih banyak seminar, konvensyen dan simposium melibatkan kesatuan sekerja. Ketua Setiausahanya Dato' Azman Muhammad Yusof berkata, menerusi pendekatan itu, ia dapat menghasilkan satu dasar atau inisiatif yang boleh memberi manfaat kepada semua pihak dalam konteks menang-menang. Manfaat kepada semua pihaklah termasuk majikan dan pekerja. Dan secara tak langsung dengan pendekatan ini, kita boleh memastikan sektor pekerjaan kita sentiasa bergerak progresif dan hasilnya akan memberikan kebaikan kepada pembangunan negara di masa akan datang. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Simposium Pergerakan Kesatuan Sekerja Peringkat Borneo 2024 Anjuran Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja JHEX di Kota Kinabalu. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Azman menyeru kesatuan sekerja mengamalkan pendekatan Stronger Together bagi memastikan kepentingan ahli kesatuan sekerja terpelihara. Beliau berkata kerajaan sentiasa berusaha untuk menangani isu perburuhan negara bagi memastikan pihak berkepentingan sama ada majikan mahupun pekerja mendapat manfaat sewajarnya. Dalam pada itu, Dato' Azman memberitahu Kesuma telah memohon peruntukan lebih besar tahun depan untuk kesatuan sekerja. Pelbagai inisiatif dilaksana Jabatan Hidupan Liar JHL sebagai langkah mengurangkan konflik antara manusia dan gajah. Ini termasuk menubuhkan pengiring gajah dalam kalangan warga kampung. Inisiatif lain pelantikan Warden Kehormat Hidupan Liar bagi memantau pergerakan gajah dan menyelenggara pagar elektrik yang dipasang secara bersepadu. Pegawai daerah Beluran Roger Apollonius berkata, latihan turut diberi kepada Warden Kehormat Hidupan Liar yang terdiri daripada komuniti tempatan serta pemegang taru. Beliau berucap merasmikan sambutan Hari Gajah Sedunia di Beluran. Teks ucapannya dibacakan Penolong Pegawai Pembangunan Daerah Beluran, Gilbert Joseph. Roger berkata program seumpama berupaya mendidik generasi muda, menyayangi dan menghargai gajah sekaligus melindungi hidupan liar pada masa akan datang. Majlis turut menyaksikan pelantikan Ranger Muda Hidupan Liar WJR Sekolah Kebangsaan Labuk Subur iaitu inisiatif JHL dalam mendidik generasi muda melindungi hidupan liar. Saya harapkan dengan adanya penubuhan WJR di Labuk Subur di bawah naungan KLK ini akan dapat suntikan semangat yang begitu jitu dan juga dapat melaksanakan usaha-usaha konservasi sama ada di kawasan sini ataupun di kawasan lain. Kami akan terus memberikan sumbangan dan komitmen yang sepenuhnya untuk memastikan program tahunan ini berjalan dengan lancar ya, dan pada tahun-tahun akan datang. Untuk memupuk dan juga memberikan kesedaran ya, kepada semua pihak, terutama generasi muda, tentang perlunya penjagaan hidupan liar, terutama gajah ini. Baik, saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Syahira untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara, dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Syahira. Baik, terima kasih Suaran Shah. Beralih ke Labuan, Angkatan Pertahanan Awam APM dan agensi keselamatan lain bersiap siaga berdepan peralihan monsun timur laut. Langsung ke Labuan bersama Harji Jack. Terus. 2 kes bumbung rumah tercabut dan 4 kes rumah dihempap pokok tumbang direkodkan bulan ini. Ia berikutan angin kencang peralihan monsun timur laut yang mula melanda Labuan. Pegawai Operasi APM Labuan, Letnan Pertahanan Awam Marinus Matius menasihatkan orang ramai sentiasa peka terhadap amaran bencana dan mendapatkan maklumat sahih daripada pihak berkuasa. Dalam pada itu, seramai 250 anggota dan sukarelawan APM bersiap siaga untuk operasi penyelamatan.
Untuk monsun timur laut ni dia lebih kepada basah, iaitu hujan dan juga angin. Seperti yang kita alami di Labuan, hujan lebat dan juga angin kencang lah. Labuan adalah satu pulau, risiko untuk terkena dengan angin kencang tu memang sangat tinggi lah. Memastikan anggota kita sentiasa bersedia dan boleh digerakkan pada bila-bila masa apabila diperlukan. Jentera kita juga kita siap sedia. Selain APM, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Labuan, agensi penyelamat lain dan Perbadanan Labuan sentiasa dalam keadaan bersedia. Kekang risiko ancaman keselamatan data dan siber negara. Program libat urus diplomat minda keselamatan siber negara dianjur Majlis Keselamatan Negara MKN Labuan. Program melibatkan lebih 100 ketua sektor awam dan swasta selain institusi perbankan serta pemegang taruh di pulau ini. Perangan kepada Akta Keselamatan Cyber 2024 yang telah diluluskan pada Ogos 2024 baru-baru ini. Dan ini adalah program pertama sesi libat urus kita dengan Agensi Keselamatan Cyber Negara ataupun NAKSA MKN, dan pihak NAKSA turun untuk menerangkan kepada kami agensi di lambangan ini mengenai akta ini dan seterusnya apa sesi libat urus dan apa input yang kita perlu buat selepas ini. Akta ini dia memberi kuasa kepada Ketua Eksekutif NAKSA untuk melaksanakan tindakan perlu di bawah arahan Jawatan Kuasa Keselamatan Cyber Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan akta ini juga bukan hanya tertakluk kepada sektor kerajaan negeri, tapi dia merupakan pemakaian kepada semua entiti-entiti yang akan diklasifikasikan sebagai entiti infrastruktur maklumat kritikal negara. Mengetengahkan seni dan budaya serta adat tradisi Borneo, penganjuran Festival Kesenian Borneo BAF 2024 diteruskan untuk kali ke-11. Perbadanan Labuan sasar 1,200 peserta dari dalam negara dan negara-negara serantau. Pengarah Jabatan Pelancongan Kebudayaan dan Kesenian JPKK Perbadanan Labuan, Mahathir Abdul Hamid berkata, antara peserta luar negara disasarkan termasuk dari Brunei, Indonesia dan Filipina. BAF 2024 yang berlangsung bermula esok hingga 29 September ini akan dirasmikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa. Yang Buat Menteri akan juga melancarkan logo rasmi pelancongan Labuan yang baharu dan juga kempen 5S Labuan. Selain daripada itu, kita juga melancarkan sebuah buku iaitu mengenai adat warisan khazanah di wilayah Persekutuan Labuan. Dan selain itu, kita juga menjadikan buku ini sebagai direktori perhubungan kepada para peserta, pempamer, tokoh, karyawan dan juga mereka yang terlibat dalam Borneo Festival 2024 sebagai perhubungan pada masa akan datang. BAF turut menawarkan hadiah terkumpul bernilai lebih RM100,000 untuk pelbagai kategori pertandingan pada penganjurannya. BAF akan berlangsung di Ujana Kewangan Labuan. Beralih ke perkembangan sukan, penganjuran kejohanan Sky Nine Ball Invitational 2024 Labuan Open merekodkan peningkatan peserta. Seramai 75 peserta dari Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei dan Singapura bakal bersaing pada penganjuran kali keempat ini. Pengerusi penganjur Lawrence Wong berkata kejohanan turut disertai pemain profesional dan ternama, antaranya juara bertahan kejohanan tahun lalu dari Singapura yang akan mempertahankan gelarannya pada tahun ini iaitu Dominic Ng. Selain itu, pemain profesional World Nine Ball Tour WNT nombor 1 kebangsaan negara Brunei Ahmad Taufik turut menyertai. Turut memberi saingan bekas juara Miri Mayfest Nine Ball Open 2013 dari Filipina iaitu Cyrus Baroka dan pemenang pingat perak Nine Ball Indonesia Championship 2024 dari Indonesia iaitu Rico Herman. Kejohanan dianjurkan David Poon Labuan ini menawarkan hadiah keseluruhan berjumlah RM20,000. Kejohanan berlangsung 5 hari sejak semalam.
Sekian paparan dari Labuan, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Baik, terima kasih Harji Jack. Kerajaan sedang melihat keperluan menebus guna 420,000 hektar ladang getah terbiar untuk dijadikan ladang buluh yang mempunyai nilai komersial tinggi di pasaran dunia. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata langkah itu berupaya memberi nilai tambah kepada ekonomi dan pendapatan negara pada masa depan selain meningkatkan penyertaan Malaysia dalam pasaran komoditi berkenaan. Beliau berkata industri buluh dianggarkan bernilai $70.6 bilion Amerika pada 2023 dan dijangka meningkat kepada kira-kira $100 bilion Amerika pada 2028. Dijangkakan dalam masa 5 tahun, dia akan meningkat hingga lebih kurang dalam hampir $100 bilion. Jadi, tanaman bambu ni dia kalau nak nampak betul-betul komersial, dia kena ada large scale. Minimum mesti ada lebih kurang dalam 2,000 hektar. Tambah beliau, Malaysia mampu menjadi platform untuk industri tanaman tersebut. Malah terdapat pelabur luar yang menyatakan minat untuk menceburi industri buluh di Malaysia. Local value is very big. Tapi kalau supply banyak, macam di China, dia export satu tahun is $2.6 billion. Kan? Contoh kan, jadi kalau kita boleh supply banyak, jadi application akan bertambah. Macam kelapa sawit lah, kalau kita boleh ekspor begitunya banyak, jadi application macam-macam ada. Food, non-food. Non-food ni macam-macam kita buat. Shampoo, detergent, everything banyak kita boleh buat kan, sampai kita buat on-food. Tanaman buluh juga berpotensi menjadi sumber alternatif dalam industri perkayuan. Sehubungan itu, beliau mengarahkan Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB melakukan penyelidikan dan pembangunan berhubung produk yang boleh dihasilkan daripada spesies buluh dalam negara. Selain meningkatkan kerjasama dengan kerajaan negeri bagi mengembangkan industri tersebut, beliau ditemui media selepas merasmikan World Bamboo Day WBD 2024 serta Seminar Buluh Kebangsaan di Banting, Selangor. Sempena Belanjawan 2025, peranan Jabatan Alam Sekitar JAS akan diperkasakan dengan meningkatkan peruntukan kepada agensi tersebut. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES Nik Nazmi Nik Ahmad berkata perbincangan lanjut mengenainya dengan Kementerian Keuangan telah diadakan bagi mengenalpasti medium terbaik untuk melaksanakannya. Jelas beliau, JAS bergantung kepada peruntukan kerajaan justru untuk memperkasakannya. Sebahagian daripada hasil pembayaran denda perlu dikekalkan agensi tersebut. Kalau sebahagian dia dapat dikekalkan dalam Jabatan Alam Sekitar, maka mereka boleh tambah, mereka boleh mantapkan lagi gerak kerja dia lah. Sebab antara kekangan kita ialah peralatan, bilangan orang, kenderaan yang ada tu tidak dapat kita kejar dengan masalah pencemaran yang berlaku. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Alam Sekitar Sosial dan Tadbir Urus ESG di Ibu Negara. Dalam pada itu, NRES turut memperkasa kerangka bandaraya rendah karbon yang dijalankan Perbadanan Teknologi Hijau dan Perubahan Iklim Malaysia MGTC untuk menjadikannya lebih efektif. Dan ini pula perkembangan Liga Malaysia 2024. Selangor FC terus memperkuatkan pasukan bagi memberi cabaran musim ini. Terbaru, Derek Giants membawa masuk pemain dari Jordan, Muhammad Abwal Nadi. Abwal Nadi memiliki kekuatan di bahagian pertahanan dan sayap kiri. Dia menjadi pemain ketiga dari Jordan yang beraksi bersama Selangor selepas Nur Al-Rawabdih dan Ali Owan. Selangor dalam kenyataannya menyebut pemain kelahiran Jordan Amerika itu memulakan kerjaya bersama Kansas Academy semasa berusia 18 tahun. Dia juga beraksi dalam US Open Cup bersama skuad utama Sporting Kansas City MLS Next Pro dan USL Championship bersama Sporting Kansas
berjasa CT2. Pemain berusia 23 tahun itu menjadi pemain terakhir diikat Durant Giants sebelum jendela perpindahan ditutup pada Ahad lalu. Abu Al-Nadi juga merupakan pemain kebangsaan Jordan yang telah beraksi bersama skuad B23 dalam kejohanan Persekutuan Bola Sepak Asia Barat, pusingan kelayakan Piala Asia B23 dan kejohanan B23 AFC. Sementara itu, KL City FC sedia buru kemenangan kedua dalam saingan kumpulan B Kejuaraan Kelab Asia 2024-2025 menentang Borneo FC di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam ini. Pengendali KL City FC Miroslav Kulianak akui Borneo FC bukan lawan yang mudah dan memiliki kekuatan seimbang dari semua bahagian dengan corak permainan menyerang. I can say about them, attacking minded team, well structured, well organized, a lot of quality players, very dangerous in set pieces, and with this attack, mostly attacking, and they are hoping with high press to win the ball as high as possible. Sebelum ini, skuad The City Boys membuka kempen kejuaraan Kelab ASEAN dengan langkah kanan selepas membenam juara Liga Filipina Kaya FC 1-0 pada Ogos lalu. Kulianak juga bersedia menurunkan kesebelasan terbaiknya selepas beberapa tonggak utama disahkan bebas daripada kecederaan. Lebih RM1 juta kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian direkodkan di Kuala Terengganu dalam tempoh 8 bulan pertama tahun ini. Paling banyak dicatatkan kes melibatkan pelaburan tidak wujud. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Mohd Nur berkata, secara purata antara 5 hingga 6 laporan polis dibuat mengenai perkara itu. Antara kes penipuan lain adalah love scam, penipuan pembelian atas talian dan makau scam. Jelasnya, orang ramai diminta lebih berhati-hati dan tidak mudah terpedaya dengan taktik penjenayah. Saran makin meningkat, tapi kita sedia maklum penggunaan Maxos ni bukan kata di peringkat kanak-kanak saja, tapi orang dewasa pun dah semakin popular dengan Maxos, terutama melibatkan Telegram, TikTok dan sebagainya. Dan mereka mempunyai perasaan ingin mencuba. Dan perasaan ingin mencuba inilah yang menyebabkan mereka terjumus dalam aktiviti scammer. Terdahulu, beliau menghadiri program kolaborasi PDRM dan Amanah Raya bersama Persatuan Nelayan Kuala Terengganu. Lebih 1,000 penduduk di Kampung Serian di Gua Musang, Kelantan hidup dalam kebimbangan apabila seekor gajah liar dikesan berada di kawasan penempatan dan kebun mereka sejak 2 minggu lalu. Kemunculan gajah jantan itu mengganggu rutin harian pekebun dan penoreh getah yang kini terpaksa menghadkan waktu di kebun kerana bimbang dengan keselamatan diri. Menurut pekebun, gajah liar itu masih berada di dalam kawasan kebun apabila mereka menjumpai banyak kesan najis dan tapak kaki gajah. Dia masuk ke bulan ni, dia masuk lewat lah, dia takut. Biasa dia masuk lepas subuh. Ataupun masuk pukul 4 pagi. Dia balik mentah pun lepas subuh. Dia masuk balik. Tapi bulan ni dia masuk ceroh lah. Dia pukul 7 lebih lah. Lepas ada sampai pagi, baru dia mari. Mari, tak air sore dalam ni. Mari berkumpul dia lah. Mana mutu, wawai-wawai, 4-5 dia putih sekali masuk. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Negeri, Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani berharap pihak berwajib segera mengambil tindakan tersebut. Jangan keluar seorang diri bagi mengelakkan kita mendedahkan diri ataupun memudahkan kita diserang oleh gajah. Dan saya juga mengharapkan kita ambil maklum dan kita ambil berat mengenai jiran-jiran kita. Dan saya juga mengharapkan pihak berkuasa, pihak Jabatan Perlilitan akan mengambil tindakan yang segera bagi kata kita untuk menangani masalah inilah. Yeah.
5 lelaki termasuk seorang warga Singapura didakwa melakukan sabotaj menyebabkan mudarat terhadap pemeliharaan perkhidmatan utama iaitu perkhidmatan air di Bandar Tenggara pada 4 September lalu. Mereka dituduh di Mahkamah Sesyen Kota Tinggi, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Kesemua tertuduh didakwa bersubahat melakukan kesalahan itu pada 4 September 2024 antara 8 hingga 11.30 malam. Kesalahan dilakukan bertempat di kawasan Lombong Kampung Orang Asli Pasir Intan, Bandar Tenggara. Tertuduh termasuk pengarah dan pemegang saham sebuah kilang, Tan Eng Yong, warga Singapura berusia 41 tahun dan Lau Kam Wai, 53 tahun. Tertuduh lain iaitu Arun Navaraj, 23 tahun, K. Prasand, 28 tahun, dan K. Jaya Kumar, 52 tahun adalah pemandu lori dan kelindan terlibat. Mereka didakwa di bawah Seksyen 109 Kanun Keseksaan Akta 574 yang dibaca bersama dengan Seksyen 124K Kanun Keseksaan. Tiada sebarang jaminan dibenarkan dan sebutan semula kes ditetapkan pada 14 November bagi pemindahan kes ke Mahkamah Tinggi Johor Bahru. Dan ini pula mengenai pencemaran sungai di Johor. Pihak polis memberi amaran keras dan tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan perkara itu. Ketua Polis Johor, Dato' M. Kumar berkata ia susulan pembuangan sisa kilang di Lombong Kampung Orang Asli Pasir Intan, Bandar Tenggara, Kota Tinggi 4 September lalu. Tindakan ini adalah mesej kepada semua bahawa pihak polis Diraja Malaysia akan mengambil tindakan tegas dan si pelaku jenayah terhadap elemen-elemen pencemaran sungai akan berdepan dengan akta ini. Tambahnya, ekoran perbuatan di Lombong tersebut telah mengakibatkan kawasan sungai dan loji berdekatan mengalami pencemaran. Selain menyebabkan 38 penduduk setempat mengalami simptom pedih mata, muntah, cirit-birit dan lain-lain, pihaknya juga masih menjalankan siasatan dan mengesahkan kejadian pencemaran di Johor Bahru tidak berkait dengan kejadian pencemaran di Kota Tinggi. Sebanyak RM300,000 diperuntukkan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bagi melabuhkan unjam atau rumah ikan di perairan berhampiran Taman Laut Melaka. Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Melaka, Dato' Dr. Mohd Akmal Saleh berkata inisiatif bertujuan meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Ia dijangka akan dilaksanakan pada November depan dan kini dalam proses menyiapkan unjam berkenaan. Masa unjam ni kita buat letakkan dulu tukun dalam taman laut, ikan akan datang banyak kat situ, and then bila kita tak unjam di luar di taman laut, jadi ikan dalam tu dia boleh datang keluar juga. Jadi kita nak memperbanyakkan ikan lagi dalam kawasan-kawasan tersebut. Jadi nelayan-nelayan kita bila unjam ni diletakkan di luar daripada taman laut tak perlu masuk. Bila sebab biasanya aduannya bila mereka masuk, mereka akan dikenakan tindakan undang-undang lah. Tapi insyaAllah bila unjam tu dapat diselesaikan dalam mula sebelah ini, insyaAllah masalah ini dapat kita selesaikan. Setakat ini, sebanyak 78 udit tukun tiruan dilabuhkan di kawasan perairan Pulau Besar dan perairan Taman Laut Melaka dengan nilai RM1.5 juta. Angkatan Tentera Malaysia ATM menggagalkan cubaan menyeludup 1,200 kilogram daun ketum ke Thailand di kawasan sempadan negara semalam. Markas Division Kedua Infanteri Malaysia dalam kenyataan berkata pihaknya menahan 5 lelaki yang menaiki 3 buah kenderaan pacuan 4 roda dalam keadaan yang mencurigakan. Hasil pemeriksaan mendapati 2 dari 3 kenderaan tersebut dipenuhi dengan muatan 120 buah plastik hitam yang mengandungi daun ketum. Soal siasat daun ketum tersebut cuba diseludup ke negara jiran melalui laluan yang tidak sah. Kesemua pacuan 4 roda, 8 telefon bimbit dalam pelbagai jenama dan lain-lain barangan peribadi yang turut dirampas dianggarkan bernilai RM327,572. Kesemua suspek dan barangan rampasan diserahkan kepada polis Kuala Nerang untuk tindakan lanjut.
Seramai 101 murid Sekolah Kebangsaan SK Cepu mengalami keracunan makanan selepas dipercayai makan di kantin sekolah tersebut. Mangsa mengalami gejala sakit perut, muntah, cirit-birit dan sakit kepala selepas makan beberapa jenis makanan ketika waktu rehat. Pengarah Kesihatan Perak, Dr. Faizul Izwan Mustafa berkata, selepas menerima laporan 5 pelajar alami gejala keracunan, Unit Kawalan Penyakit Berjangkit Pejabat Kesihatan Daerah Kinta bergegas menjalankan siasatan. Sebanyak 96 kes tambahan dikenal pasti menjelang pukul 5 petang semalam. Secara keseluruhan, kes membabitkan 50 murid perempuan dan 51 murid lelaki. Seorang murid pendidikan khas ditahan di Wad Kanak-Kanak Hospital Raja Permaisuri Bainun untuk pemantauan, manakala 62 murid lain menerima rawatan pesakit luar. Sementara baki pelajar yang lain mengalami simptom ringan dibenarkan pulang. Siasatan awal mendapati minuman berperisa coklat dan ayam goreng yang disediakan di dapur kantin sekolah berkenaan menjadi punca insiden berkenaan. Pejabat Kesihatan Daerah Kinta bertindak menutup kantin sekolah selama 14 hari di bawah Seksyen 11 Akta Makanan 1983. Solat subuh berjemaah di masjid anda dijamu sarapan. Solat zuhur pula anda dihidangkan dengan lauk pauk untuk makan tengah hari. Jamuan percuma di Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin antara aktiviti dakwah Bilhal yang sedang giat dilaksanakan. Kita ikuti laporannya, wartawan Jakim Lela Zain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana sampai di bumi Madinah, Nabi pernah menyebut dalam satu kenyataannya, antaranya selain daripada menyebarkan salam, Nabi kata wa'atimu ta'am, berilah makan kepada orang ramai. Bersandarkan hadis itu, Masjid Putra terus mengamalkan tradisi menjamu makan para jemaah secara percuma sebagai satu cara berdakwah. Menerusi program Futur Duyuf Ar-Rahman, jemaah akan diberi sarapan selepas solat subuh pada setiap Selasa dan Jumaat. Futur bermaksud ta'amus sabah, iaitulah makan pagi ataupun sarapan. Duyuf bermaksud tetamu, tamu-tamu, dan Duyuf Ar-Rahman merujuk kepada tamu-tamu rumah Allah, iaitulah masjid. Jadi sarapan pagi yang kami sediakan ini adalah untuk jemaah-jemaah yang telah pun menunaikan solat subuh berjemaah di masjid. Selain bertujuan menggalakkan umat Islam datang ke masjid, program itu juga menjadi daya tarikan kepada pelancong. Masjid Putra menjadi ikon pelancong Islam di negara kita dan ini akan lebih memperkenalkan, menjadi daya tarikan, daya dakwah kepada seluruh masyarakat. Itu adalah satu antara satu usaha kami, insyaAllah. Selain Masjid Putra, konsep sama diamalkan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin menerusi penganjuran program Ita'am di MTMZA sejak 2022. Kita jamu jemaah untuk makan tengah hari di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin sebagai salah satu inisiatif kasih sayang daripada pihak Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin menyambut tetamu Allah Subhanahu Wa Taala untuk sembahyang di Masjid Tuanku Mizan secara berjemaah. Jamuan percuma di masjid umpama ladang bagi mereka yang dermawan. Bagi para jemaah pula umpama rezeki yang dinanti. Marilah sama-sama kita mengimarahkan masjid, apapun aktiviti yang dianjurkan. Di samping beribadah, dapat juga merapatkan ukhuwah sesama kita. Saya Leila Zain, laporan JAKIM untuk RTM. Baik, sekian berita wilayah dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.